Kehidupan masyarakat Bali tidak terlepas dari banyaknya rangkaian ritual keagamaan. Dan salah satu hal yang mutlak digunakan dalam setiap upacara adalah kain atau selendang. Ada sebuah kain di Bali yang ditenun khusus untuk upacara. Kain itu dikenal dengan nama kain bebali. Kain bebali atau yang di Bali Utara lebih dikenal dengan nama Wangsul dan di Bali Timur dikenal dengan nama Gedogan, terdiri dari dua suku kata, yakni kain dan bebali. Kain merupakan hasil tenunan yang dipergunakan untuk menutupi tubuh. Sedangkan bebali pengertiannya upacara. Maka, kain bebali merupakan suatu hasil tenunan yang dipergunakan untuk kepentingan upacara, sehingga kain bebali mengandung nilai-nilai dalam kehidupan sosiokultur. Mendengar kata kain bebali, sepertinya masih ada yang belum mengetahui. Khusus di Kabupaten Karangasem, penggunaan kain bebali hampir di setiap daerah, terutama daerah Bali Age, seperti Tenganan, Pengeringsingan, dan daerah lainnya yang menggunakannya dalam setiap upacara keagamaan. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini keberadaan kain bebali sangat langka. Meskipun di sisi lain, keberadaannya begitu sangat penting. Kain bebali sendiri merupakan kain yang biasa digunakan sebagai pelengkap dalam upacara yatnya. Di Bali, bahkan setiap panca yatnya secara khusus mengharuskan penggunaan kain bebali. Kain bebali masing-masing memiliki makna dan filosofi yang biasanya disesuaikan dengan namanya. Misalnya, kain uyah areng yang bermakna hitam putih, simbol Rwe Bineda. Sementara kain bebali digolongkan menjadi dua, yakni bentuk lembaran dan bulat. Cara pembuatannya masih menggunakan cara alami, yakni dengan menenun cap-cap. Dalam hal pewarnaan, kain bebali menggunakan warna alami. Warna alami dihasilkan dari buah, daun, dan akar yang semua berasal dari alam. Dari segi motif, kain bebali tidak terlalu beragam, hanya garis vertikal dan horizontal. Harga yang ditawarkan untuk sebuah kain bebali disesuaikan dengan tingkat kesukaran dan kerumitan dalam proses pembuatan kain bebali.